Pakatan Harapan melakukan lebih banyak kesalahan pilihan raya atau pelanggaran etika semasa pilihan raya kecil Semenyih baru-baru ini berbanding pembangkang, kata pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun. Nampaknya Pakatan Harapan mempunyai kesalahan yang lebih tinggi kerana mereka adalah kerajaan dan berada dalam kerajaan. Ada kesalahan yang mereka lakukan tidak boleh dilakukan oleh pembangkang. Antaranya adalah penyalahgunaan aset kerajaan, menyalahgunakan tugas menteri dan aktiviti kerajaan untuk meraih undi, katanya dalam satu temubual dengan stesen radio BFM semalam. Azhar mengulas kesalahan pilihan raya yang dilakukan oleh gabungan parti pemerintah pada pilihan raya kecil baru-baru ini yang didapati lebih serius. Katanya ini kerana sebelum ini tiada siapa yang bercakap mengenai kesalahan-kesalahan berkenaan yang dilakukan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Beliau turut menyindir parti-parti politik yang didakwa sering melanggar etika dan undang-undang pilihan raya. Saya fikir mereka sudah terbiasa dengan amalan itu, kata beliau. Pada 8 Mac lalu, pemantau pilihan raya Bersih mendakwa PRK Semenyih merekodkan kesalahan pilihan raya paling tinggi berbanding dengan 5 PRK terdahulu sejak PRU ke-14. Pakatan Harapan didapati melakukan 21 kesalahan dan ini diikuti oleh Barisan Nasional dengan 13 dan 1 kesalahan oleh sebuah organisasi yang tidak diketahui. Daripada 35 kesalahan itu, 8 merupakan mengenakan pengaruh yang tidak wajar oleh Pakatan Harapan, 5 berkaitan dengan pemberian hadiah atau penyediaan makanan kepada pengundi juga oleh Pakatan Harapan dan 2 mengenai keganasan, intimidasi dan gangguan masing-masing oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Pada PRK Kamera Highlands, 23 kesalahan dirakamkan, 14 dilakukan oleh Barisan Nasional, 5 oleh Pakatan Harapan dan 2 oleh PAS.